Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya, Mamali. Apa kabar kalian semuanya, sahabatku? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan selalu dalam lindungannya. Oke guys, sebelum kita memulai untuk memasaknya, alangkah baiknya yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, di like, di komen, dan di share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya. Terima kasih. Jangkau. Oke guys, di dalam video kali ini saya mau bikin acar ya, acar China. Ini bahan-bahannya langsung aja kita simak. Ini saya beli timun ya, timun yang besar banget, panjang ini, yang masih muda. Ini lihat ininya, mbak. Ini masih muda, rasanya pasti renyah kerius ya. Saya beli dua saja, soalnya kurang empat yang makan. Terus ini ada kacang satu bungkus, saya tadi belinya $3. Nanti ini saya goreng ya, disangrai. Terus bawang putih, ini nanti dicincang ya. Terus ini ada lomboknya satu aja cabenya, takut kurang sini, takut anu ya, kepedesan ya. Terus ini daun ketumbar, pakai secukupnya saja. Terus ditambah ini daun bawang, bumbu-bumbu lainnya nanti ya menyusul. Oke, langkah selanjutnya guys, kita cuci timunnya ya. Saya kalau mencuci ini saya balur dengan garam dulu ya, sama tepung kanji biar bersih ya, biar kesat, takutnya nanti ada bulu-bulunya itu loh ya, soalnya kan makannya kebanyakan mentahan. Kita cuci sampai bersih ya, bisa jadi kesat. Langkah selanjutnya yaitu kita potong ya, untuk memudahkan kita untuk memukul-mukul. Kita masukkan kantong dulu ya, lalu kita pukul-pukul. Sudah agak pecah ini ya, kita keluarkan. Setelah kita pukul, kita paparkan seperti ini ya. Kita potong. Potongnya nurut selera ya. Renyah banget kayak ini, lalu kita kasih gula. Lalu kita kemas-kemas. Jatuh. Lalu kita diamkan sampai dia berair ya, keluar airnya. Langkah selanjutnya yaitu kita potong-potong daun bawangnya.
takutnya nanti kepedesan kurang, saya pakai sedikit saja. Cincang, daun ketumbar, daun bawang sama cabai sudah masuk di sini semua ya. Ini kacang yang sudah disangrai. Kita aduk campur jadi satu. Wijen yang sudah disangrai. Mas ya, lah airnya keluar gini, kelihatan nggak? Ini airnya, airnya banyak banget. Ini harus dikeluarkan airnya ya, keras dulu. Bumbu sudah tercampur rata, tambahkan gula. Kita kasih minyak panas. Panas ya, minyak sayur yang sudah dipanaskan, lalu kita kasih cuka hitam 1 sendok makan, soy sauce atau kecap asin 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan. Kita aduk-aduk ya. Oke guys, langkah terakhir yaitu kita mau mencampur ya. Ini yang sudah kita remas tadi, sudah saya remas-remas sampai airnya hilang ya. Lalu bumbunya ini kita campur. Kayak gini ya. Sudah selesai. Kita tinggal mencampurnya. Cocok untuk musim panas guys. Mantap. Saya mau incip satu. Renyah banget. Ada kacangnya. Sudah selesai. Oke guys, akhirnya acar buatan Mama Mi sudah selesai. Rasanya renyah, enak, cocok untuk musim panas. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan di like, di komen, di share ya. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya ditambah dan dipanjangkan umurnya. Sehat walafiat ya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.